Yo, what's up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2. Nah, kali ini kita bakal bawa mobil dump truck Hunter guys. Ini sesuai request teman-teman, dan di sini gua bawa yang standaran lah ya. Jadi di sini gua nggak pakai livery yang banyak-banyak motif-motifnya. Di sini polosan ya guys, dan di atasnya ada terpal warna hitam untuk nutupin baknya ini. Mungkin fungsinya kalau terpal kayak gini nih, kalau muatan tanah itu kalau hujan itu tanahnya nggak becek atau tumpah ya guys. Nah, oke, sekarang gua berada di map Sulawesi atau NSM. Kita bakal lewat jalur ekstrim guys, seperti biasa, cuman ada di proyek jalan. Oke, let's go, kita berangkat. Nah, kita keluar dulu di sini guys. Habis parkir di samping ada Hino Dutro, terus ada tukang somai yang metal ya. Ada Avanza dan Hunter juga tuh, Hunter box. Oke. Yuk, kita keluar dulu guys. Kita sen kiri ya. Oke, ini dia nih jalan keluarnya nih. Up. Kita arahnya ke kanan guys ya. Jadi kita lihat dari sini. Tuh, kita bakal lewat jalur yang ekstrim nanti ya. Up. Oke, up. Kiri kosong. Yuk. Gua mau interior guys. Yap. Ini dia country guys. Kita bakal lanjut melewati jalur ekstrim yang ada di game ETS 2. Nah, kemarin gua main bus simulator dan ternyata banyak yang suka guys. Nah, setelah nanti mungkin abis ini gua bakal main lagi di Android ya. Kalau untuk game ini hanya untuk komputer guys, kecuali bus simulator yang gua mainin kemarin itu atau namanya Bullshit ya, di game Android. Nah, kalian bisa download di Play Store. Ini bukan sponsor ya guys, tapi kalau kalian mau main silahkan download, dan itu sudah dimodifikasi. Jadi kemarin gua pakai mobil Honda aja ya. Kalau untuk bawaan itu cuman ada bus, jadi kalian harus pasang mods. Nah, untuk modsnya kalian bisa download di blog gua atau cari di Google banyak ya. Mau mod khusus, kemarin banyak yang nyaranin gua untuk pakai mod khusus di bus ID, dan nanti mungkin gua bakal cobain itu ya, mod khusus di game Bullshit atau bus simulator Indonesia. Wow, ini jalannya ekstrim banget guys. Kalau dari interior ini goyang-goyang kayak gini nih. Ya, karena ini jalannya banyak bolong-bolong nih. Namanya juga proyek jalan, jadi masih belum jadi jalan ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, kita agak ke kiri aja nih biar dapat yang enak jalannya. Kalau ke tengah ini banyak bolong-bolong guys. Dan di sini masih jalan yang becek itu guys. Coba kita lihat dari eksterior. Oh my god, ada suara tuh guys. Oh, kenapa tuh ada suara apa namanya itu ya? Serigala militer. Oh my god. Oke, dulu kita pernah pakai mobil tribal lewat sini dan nyangkut. Apakah mobil Hunter ini nanti bakal nyangkut guys? Kita lihat aja guys. Udah kena 1% damage dari 100 ya. Mungkin kalau udah kena 100 mobil kita nggak bakal bisa jalan. Oh my god, jalannya miring-miring kayak gini guys. Oh my god, ngeri jalannya nih. Cocoknya memang untuk mobil-mobil besar nih lewat sini ya, yang tinggi. Kalau untuk mobil kayak gini termasuk mobil pendek, apalagi Hunter kayak gini nih. Wow. Tapi nggak apa-apa deh guys. Ini gua pakai bumper lumayan bagus bumper ini, jadi kelihatan agak ceper ya, padahal udah pakai yang paling standar. Ada juga sih yang standar lagi, tapi gua cocoknya yang ini guys. Jadi gua pakai yang ini bumpernya. Miring-miring. Awas ngeguling nih. Kalau ngeguling nih kacau nih. Gak kayak di game kita itu ngeguling masih bisa ditolongin pakai derek ya guys. Kalau di game ETS 2 nggak bisa, harus tekan F7 dan kita kembali ke dealer. Kita pelan-pelan. Ini agak pinggir yang lebih enak jalan nih. Kita mungkin coba ke tengah ya guys. Seperti apa kalau ke tengah ini? Wow, ini hampir ngukulin. Ini shocknya atau pernya mobil Hunter ini lumayan tuh guys. Oleng. Bahaya. Jaga ke kiri aja dah, gua ngeri guys lewat tengah-tengah ini. Oke, kita agak sini aja nih ke kiri. Ini ada suara serigalanya nggak hilang-hilang guys, yang mengerikan di sini. Untuk gua lewat di sini siang hari jam 2 ya, jam 1 tadi tuh. Dan menurut gua sih nggak berapa ngeri kalau siang.
kalau kalian lewat sini malam-malam, guys. Wow, bakal ngeri, guys, di sini. Yuk, kita lanjut. Oh, masih sampai di sini nih, jalan ini banyak bolong-bolong, guys. Sebenarnya udah pernah di aspal, cuman ini mungkin terkikis air atau gimana ya, atau nggak jadi aspalnya nih. Banyak bolong-bolongnya nih, guys. Sebenarnya map ini ada yang versi terbaru, yang map NSM yang 1.5 kalau nggak salah ya. Kalau yang gua pakai ini 1.4, guys. Gua belum update, nanti gua bakal order lah sama outdoornya ini, siapa namanya sih? Gabriel Petra ya kalau nggak salah namanya itu. Oke, kita over gigit nih, guys. Ngacir, guys, di sini. Ini agak di pinggir sebelah kiri ini agak enak nih. Oh, gila nih kanter ngebut-ngebut di jalan-jalan, guys. Wow. Op. Ah, di sini nih. Sebenarnya kita numpain muatan di sini nih. Ada apa namanya ini? Kumpulan batu-batu split yang udah dipumpain sama dump truck ya, guys, di sini. Oke. Kita coba dari eksterior. Jalannya ekstrim nih ini. Ada alat berat juga di sini nih. Yang lagi kerja alat berat ini. Agak ke kiri, Pak. Ini yang tengah ini ekstrim nih. Kanternya molet-molet, guys. Oke. Enak nih, guys. Kita bisa mainin gas di sini. Gila, pater. Kanter itu pater. 3% damage. Gila, ekstrim. Ini kita agak ke kanan aja nih. Ini kanan agaknya lebih enak. Ini kalau kalian gak pakai manual di sini mungkin susah, guys. Jalannya ekstrim kayak gini nih. Gila, men. Waduh, kena 4% damage. Kalian bisa lihat body counternya gatuk-gatuk, guys. Gila, bandel banget ini counter. Jalan ancur kayak gini nih, masih bisa geber-geber, guys. Oke, gila, men. Wah, banyak tenggelam nih, kayak dikit steam tire nih. Oke. Waduh, ini sepanjang jalan bakal kayak gini nih, guys. Main gila. 5% damage. Ganas banget ini kasar. Dan ini sopirnya cewek, guys. Oh my god, kita agak ke kiri aja deh. Kayaknya di sebelah kiri nih lebih enak ya. Wow. Udah 6% damage-nya. Pelan-pelan dah. Pelan-pelan lewat sini. Oh, gila, men, sampai sana tuh jalannya kayak gini, guys. Gimana coba nih, guys? Kita interior di sebelah kiri ini emang agak bagus, cuman ban kanannya tetap kena yang jalan yang ekstrim penuh dengan lumpur yang udah kering, guys. Kalau lumpurnya basah lebih bagus, cuma di game ETS2 nya nggak bisa, guys. Lumpurnya tetap aja kering. Mungkin kalau dia basah itu ya lengket, lebih serem ya, guys, untuk dilewatin. Jadi kita ke kiri, Pak. Nah, ini, guys, jalannya kayak gini nih. Oh my god, ini jalan apa nih kayak gini? Oh, guys, ini kayak bajakan sawah nih. Jadi tinggal di apa namanya itu, grader ini, guys. Rata nih jalan. Ini kenapa gua naik-naik sini aja? Mundur, Pak, mundur, Pak, mundur. Op, awas ngeguling, bahaya nih. Oke, let's go. Oh, di sini ada grader nih. Grader atau apa nih? Iya, guys, ada grader. Ini cocoknya emang tanah kayak gini, jalan kayak gini di grader, guys. Hujan, guys. Cocok bener ini. Kita off-road hujan-hujanan ya di sini ya. Mati ngeri, gila, men. Perjalanan kanter kali ini, guys. Lewat jalur ekstrim dan hujan sepi, nggak ada mobil lewat di sini. Ada mobil mogok di sini pula. Gila, itu kenapa itu mobilnya? Itu muatan kayu panjang banget sih. Jadi patah per atau patah sasis kali itu ya. Siang-siang bolong hujan, guys. Ini hujannya gerimis, masih belum deres, guys. Jadi kalau hujannya deres mungkin jalannya nggak kelihatan ini. Sama parah ini, becek pater udah kita. Ini larinya berapa nih, guys? Bawa-bawa, jangan karena Pak ini ngebanting ke kanan sendiri, guys. Steering ya. Coba kita lihat dari eksterior. Wah, ini, guys, masih hujan gerimis nih. Penumpang lewat, nah.
sepanjang jalannya. Kalau ada truk lewat sini mungkin lebih ramai guys, bagus ya. Cuma jalan kayak gini gak ada yang berani lewat sini ya. Bro. Oh my god. Ini ibu-ibu sopirnya guys, kita sendirian gak ada keteknya. Oke lanjut tadi. Ah teman-teman banyak juga yang request map Kalimantan. Sebenarnya gue juga pingin main di map Kalimantan. Untuk di game MTS 2 ini kayaknya belum ada map Kalimantan. Nah kalau teman-teman tahu ada map Kalimantan silahkan komen di bawah. Ntar gue mainin. Baik itu free atau sell ya gue usahain. Kalau ada guys kita main di map Kalimantan. Ini di map Sulawesi ya ini. Wow gila men. Kita yang maut. Laut mana ini enaknya? Oke guys. Hujan deras. Udah mulai deras nih hujannya nih. Gila men. Oke lanjut kita. Ini suasananya kayak di game PUBG di map Sunhawk guys. Kalau grimis-grimis kayak gini ada petirnya nih. Dan banyak pohon-pohon juga nih. Gila bantingan setir kalau di jalan jelek kayak gini guys ya. Setirnya lari-lari ya. Oke karena banyak ngikutin bekas jalan itu yang belok-belok gitu ya. Kayak keriting-keriting itu guys. Ini belum habis-habis jalan jelek nyampe tadi nih. Kalau kalian habis makan lewat sini bisa keluar nasinya guys. Kayak ada kilat-kilat gitu ya guys. Cuman gak ada suara petirnya. Kita gas aja. Ini gua pakai gigi 1 ya. Tambahin gigi 2. Yo. Oh, gigi 2 tambah oleng, guys. Gila, men. Terbang-terbang kantornya nih. Waduh, sopirnya selon banget ini. Waduh, papa jangan-jangan digas terus, Pak. Kena damage 15 sudah nih, guys. Kalau sampai 50 damage, mati mobil kita nanti nih. Udah enggak apa-apa dah. Kita mainin aja pelan-pelan. Ini belum habis-habis jalan jeleknya lah. Panjang banget ini guys. Waduh 16%. Kurangin gigi 1 aja dah. Ah kan kena engine malfunction guys. Ya wajar guys jalan kayak gini. Ini mau gak mau mobil kita harus kena damage. Kalau mau pelan nyampainya bakal lama guys. Mungkin 1-2 jam kalian main di sini biar gak kena damage ya. Tuh sampai sini. Jangan tekan pak. 17 sekarang guys. Gila men. Kayaknya di depan ada udah rata tuh jalannya guys ya. Sayang di sini hujan terus guys tuh. Dikit kayak gitu udah kena 1%. Awas awas awas. Oke, nah ini guys. Udah habis nih. Akhirnya. Tapi masih bergelombang guys. Bedanya sama yang tadi nggak banyak bekas ban. Kalau yang ini cuma satu tapak. Tapi kayak gini gelombang-gelombang tuh nih banyak jeglongan ya. Oke. Kita gas terus. Banyak jeglongan di sini. Ini belum di grader juga nih. Apa bekasnya udah di grader nih? Ini rata tapi kayaknya masih banyak lubang tuh. Bikin kantor kita oleng-oleng. Waduh waduh, clutter clutter. Clutter guys. The hell apa yang terjadi nih? Ternyata masih netral tadi 12 gas mobilnya gak jalan. Aduh kacau. Gila nih. Lampu serinya mana nih? Gila nih. 19% guys. Dan di depan masih ada jalan yang kayak tadi. Gila, habis-habis jalannya nih. Kapan habisnya nih, Pak? 20% guys. Gimana caranya nih, guys? Biar sampai sana nanti gak kena damage banyak nih. Aduh, trauma nih lawan jalan. Oh my god. Ini dari kayak di game sepintai mental-mental ini. Oke, kita lewat yang ini coba ya. Lewat sini. Oke, siap, mantap. Bener-bener ekstrim jalan. Gila ini. Ketemu jalan kayak tadi lagi nih guys. Gak habis-habis ya. Aduh pak, kena
damage terus di mobil kita nih. Wah, jadi mobil kita bersih guys, kena hujan kilat jadinya. Oh, gila nih. Gak ada trafik sama sekali lewat sini. Nah itu kayaknya ada putih-putih itu apa guys? Oh bukan ya, kira ada perumahan nih. Belum sampai juga nih, lama banget guys. Waduh, wow. Ah, di sini udah ada mulai ada batu split nih. Ini udah habis nih. Jalan jelek ini. Oke, sudah batu koral di sini. Itu apa namanya ini, guys? Kita tangkap gajah. Gila, men. Ke interior. Tambah deras jalannya, guys. Jalannya hujannya. Jadi tambah deras ini, cepetin. Kaca filmnya. Kaca film wiper ya, guys, namanya. Waduh, ada batu-batu, Pak, nih. Banyak kabut nih. Kelihatan. Kita agak ke kanan ya. Nah ini guys, jalannya udah mulai basah nih. Udah hujan deras. Kumpulan batu-batu split juga di sini nih. Nah, jalannya kayak mulai mulus nih guys. Kita gas nih. Udah setengah jadi di sini ya jalannya. Nah ya guys, jalannya agak bagusan daripada tadi ya. Gas. Gila men. Kenapa lari-lari setirnya nih. Oh guys. Wah, udah habis kayaknya nih. Oke, jalannya mulus guys. Tapi di sini jeglongannya baik banget tadi guys ya. Nah, ini jalannya becek parah ini. Tapi untungnya sampai sini nih ini guys. Jalannya udah agak enak ya. Aspal udah jalan ya. Gila nih men. Hujan deras guys. Jarang-jarang gua main ETS 2 terus ada hujan kayak gini guys. Cuma di sini guys, di map ini gua ngerasain hujan. Misalnya di map Sumatera, map Jawa Bali gua belum ngerasain hujan ya. Gila, ini sopirnya bener-bener metal nih. Akhirnya ketemu perumahan guys. Goodbye. Gila ini banyak batu juga di sini nih. Oke, sepertinya kita udah mau sampai di perkampungan guys. Ya, pas banget nih. Sampai sini hujan. Terus banget nih. Tuh, udah kayak di ini nih jalannya nih. Di kota-kota ya jalannya nih. Mulus. Nah, sampai juga guys di perkotaan. Ini kita parkir di mana nih? Oke, ini kita kayaknya ada garasi di sebelah kanan nih. Kanan. Ada mobil. Mobil guys. Mobil besar. Masuknya lewat mana nih, Pak? Bener nggak nih masuknya kita nih? Bener-bener guys, bener. Ini tempat servis ya, guys. Kalau kita enter, bakal servis nih kita nih di sini. Maju lagi dah. Ini ada bus nih di sini. Di sini ada pecel lele nih. Kita mampir di sini nih. Mampir di pecel lele. Kita parkir di sebelah bis aja, guys ya. Gila nih jalannya becek nih. Guys, kita sampai di perumahan guys ya. Kita sampai di sini aja main game ETS 2 nya dan mobil kita selamat sampai di sini cuma 21% damage ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, dan share video YNX Gaming dan juga subscribe channel YNX Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.